Maka berbicaralah Elifas orang Teeman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya, engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal. Dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat. Yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang, mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan, mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat.